history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. Sebagian tina mangsa nyah hidup pisan nubuk mangsa nubaka torang
mun ieu tempat sabagian ti alam dunya. Nya hidep pisan nurek ngambah alam dunya. Dunya tempat kumelendang haturan wilujeng sumping. Selamat datang Ananda berdua, silakan selangkah demi selangkah Ananda menapaki jalan yang sesaat lagi akan dilewati. Awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga di hadiranan. Sofian saat ini bersanding sebagai suami istri. Kepada Ibu dan Bapak Haji Abdul Halim, Bapak beserta Ibu Dadang Sofian berkenan untuk menuju ke pelaminan, mohon dibantu oleh teman-teman. Dan sebagai penghormatan bagi kedua mempelai, sesuai dengan tradisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, maka sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah prosesi upacara pedang pora. Mohon dengan hormat Ibu dan Bapak bisa berdiri sejenak untuk menyaksikan upacara pedang pora. Baik hadirin yang kami muliakan, para undangan yang kami hormati, kita saksikan tradisi pedang pora dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Selanjutnya untuk memandu acara ini kami persilahkan kepada Ade Irfani. Selamat malam, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan undangan. Sesaat lagi kita akan menyaksikan upacara prosesi pedang pora yang akan dilaksanakan oleh taruna-taruni Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dengan komandan jajar kehormatan Taruna Muda Wisnu Widaya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Thank you.
kami lepas engkau seniorku. Kami lepas engkau dengan kebanggaan yang dalam. Sedalam samudra di batas dunia. Selamat menempuh hidup baru seniorku. Jagalah kapal tercintamu. Jagalah dari ombak, badai, dan topan. Harapan kami, kau selalu menyertai. Terlalu dekat segini ya. Dan
nanti pedang ya. Diserahin dari komandan ke sana. Hans ke istrinya dulu. Nah, habis itu nanti terus solution sama terus istrinya langsung keluar. Dibalikin lagi. Enggak. Gak balikin ke gua aja nih. Seniorku, kami adik-adik juniormu memberi restu padamu lewat untaian kekaguman dan kebanggaan. Kami panjatkan doa untukmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindungimu hingga suatu saat nanti kau tumbuh anak, cucu, dan cicit penerus kebanggaan seorang perwira. Perwira ksatria seperti dirimu. Selamat berbahagia seniorku. Doa dan harapan kami akan memayungi setiap langkah selamanya. Tujuh Samudra. Hadirin yang berbahagia, inilah formasi tujuh samudra. Adapun maksud yang terkandung dalam formasi ini adalah bahwa tujuh samudra yang ada di dunia ini tidak memisahkan rasa yang dimiliki oleh manusia. Bahkan tujuh samudralah yang menyatukan cinta di antara mereka. Hadirin, kita akan menyaksikan penyerahan pedang kehormatan Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dari Komandan Jajar Kehormatan kepada mempelai pria dan kemudian diberikan kepada mempelai wanita. Dan diserahkan kepada teman seangkatan. Adapun maksud yang terkandung adalah penyerahan secara penuh kebanggaan alma mater dari seorang junior kepada senior yang akan melangsungkan hidup barunya. Dan! Hat! Bo! Pas! Right left! First! Foot! March! Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi upacara prosesi pedang pura yang mana telah menjadi tradisi bagi kami untuk melepas senior ke jenjang kehidupan yang baru. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebagai rangkaian akhir acara, kepada kedua mempelai dipersilakan menuju ke pelaminan untuk foto bersama dengan Taruna Tim Pedang Pora sebagai adik-adik junior mempelai laki-laki. Kepada Tim Pedang Pora dipersilakan menuju ke pelaminan untuk foto bersama kedua mempelai.
dilanjutkan dengan formasi kedua. Dan kemudian dilanjutkan dengan taruna-taruni yang menggunakan pakaian dinas upacara 2. Ibu-ibu, bapak-bapak, para undangan yang kami hormati, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan nikmat, karunia, serta izinnya pada malam hari yang membahagiakan ini, kita dapat bersama-sama meringankan langkah, meluangkan waktu untuk menghadiri syukuran pernikahan Ananda Karina Titania Khalik BSC, putri tercinta dari keluarga Bapak Haji Abdul Khalik dan Ibu Hajah Rabaah P. Paramita dengan Ananda Hans Kurniadi Sofian, Sarjana Sains Ilmu Terapan, Ahli Nautika Tingkat 3, putra tercinta dari keluarga Bapak Dadang Sofian dan Ibu Nining Kurnianingsi. Teriring ucapan selamat datang dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami haturkan pula ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga langkah baik ibu dan bapak, para undangan yang terhormat, insya Allah dapat dicatat sebagai bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin undangan yang kami muliakan, pada kesempatan